Hai semuanya, selamat datang di channel Praktis Simple. Kali ini aku akan membuat kerajinan berbasis media campuran. Media campuran di sini aku memakai kertas dan sedotan. Bahan-bahannya tentu saja sedotan dan juga kertas ya teman-teman. Untuk warnanya terserah kalian, dan di sini kita juga membutuhkan gunting dan juga lem. Untuk lemnya kalian bisa memakai lem kertas, lem fog atau lem tembak juga bisa ya. Untuk cara membuatnya, pertama kita potong dulu kertas dengan ukuran 16 x 10 cm. Kemudian kita pasang sedotannya seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, silahkan kalian simak videonya sampai selesai ya.